Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sungguh disayangkan jika seorang pengikut Kristus melakukan pengkotakan atau pembedaan dengan orang lain hanya karena ia memegang status sebagai pengikut Kristus. Seolah-olah status tersebut sudah cukup menjadi indikator dan esensi dari menjadi pengikut Kristus itu sendiri. Alhasil, tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan pembedaan yang hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya status dan tidak lagi memperhatikan hal yang jauh lebih esensial seperti kualitas iman dan hidup kesehariannya. Tentu saja, hal ini pun tidak berarti menggiring kita untuk menjadi besar kepala hanya karena merasa punya kualitas iman yang baik, melainkan justru semakin membuat sadar diri dan rendah hati seiring dengan pertumbuhan iman yang berkualitas sebagai pengikut Kristus. Melalui perkataan yang tertera pada ayat 5-11 ini, Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat bahwa klasifikasi yang berlaku sebagai umat Tuhan bukanlah berkutat pada persoalan identitas mereka secara kultural maupun keturunan, melainkan kepada kualitas hidup yang mereka bangun sebagai pengikut Kristus itu sendiri. Pertanyaan paling mendasar yang perlu untuk dimaknai, tidak hanya bagi jemaat di Kolose, melainkan juga bagi setiap umat di berbagai zaman, adalah apakah kita mampu meninggalkan segala laku hidup yang tidak sesuai dengan esensi sebagai pengikut Kristus, atau justru masih membiarkan diri menjalani hidup sembari memegang erat seluruh kebiasaan buruk yang tidak selaras dengan nilai-nilai Injil Kristus. Tentu saja hal ini bukanlah perkara mudah, namun sangat esensial dan genting untuk diwujudkan oleh seluruh umat Tuhan. Kita dapat merespons firman Tuhan ini dengan bertanya kepada diri sendiri. Misalnya, apakah saya sudah mampu meninggalkan 1-2 kebiasaan buruk yang masih saya lakukan hingga saat ini? Apabila kita masih belum sanggup melakukannya, maka kira-kira apakah penghalang terbesar untuk meninggalkannya? Apakah saat ini kita masih terlalu berat untuk melepaskannya atau sudah siap untuk menanggung beratnya meninggalkan kenikmatan dari hal tersebut demi memperjuangkan kualitas relasi bersama Kristus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu ini, kami sadari sebagai manusia yang terbatas dan penuh kelemahan, bahwa kami tidak sanggup membangun iman yang berkualitas kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur bahwa ada Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami, dan biarlah kami boleh bersinergi dengan Roh Kudus membangun kualitas iman itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Amin.